Jadi film secara hukum adalah bukan sesuatu yang terlarang. Film The Santri itu film yang mendidik generasi muslim-muslimat kita untuk menjadi setengah kafir, keluar masuk gereja. Ya toleransi itu kan begitu, toleransi dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Kutitipkan tasbih dan tulisan ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan diriku. Jangan sampai pakai label pesantren, tahu-tahu ceritanya ngaco. Ngamuk semua pesantren, berarti rusak dan mungkin sekali akan dirusak. Kalau ini film tadi nanti tidak menampakkan karakter santri yang sesungguhnya, yang rusak banyak, yang rusak banyak. Jika ada urusan dengan pesantren, harus benar-benar menampakkan tentang karakter santri. Jangan tonton film yang meliberalkan umat Islam.